It's game time. Oke, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel. Tentunya guys ya, oke, di video kali ini kita akan coba ngerekrut pemain di agen spesial box draw ya guys ya. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasanya bagi teman-teman yang baru di sini, kita like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentarnya juga sih guys ya. Oke, langsung saja kita ke agen ini guys ya. Oke, di sini kebetulan kita punya 180.000 GP. Jadi di sini kita masih tersisa 4 kali rekrutan gratis lagi guys ya. Oke, let's go. Oke, di sini adalah klub Star Serie A team ya guys ya. Apakah di sini masih ada? Oke, inilah Serie A team. Di mana ada pemainnya adalah Cristiano Ronaldo, Koulibaly, Handanovic, Ilicic, Luis Alberto. Itu adalah pemain Serie A semua. Lalu di sini kita punya 4 kali ngeroll gratis di Legend Worldwide guys ya. Jadi di sini kita akan coba terlebih dahulu di klub Star Serie A team. Oke, di sini ada 300 pemain yang terdiri dari Black Ball, Gold Ball, dan Silver Ball. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan Black Ball ya guys ya, untuk melengkapi squad Serie A tim All Star kita guys ya. Koulibaly ini nggak apa-apa lah. Ciro kita udah dapat di Club Selection tadi. Lalu Dybala, lalu ada Cristiano Ronaldo. Mungkin buat teman-teman yang baru main belum punya Cristiano Ronaldo, bisa direkrut di sini guys ya. Oke, Cristiano Ronaldo lagi kembali, dan langsung saja kita rekrut 25.000 GP untuk yang pertama guys. Oke, kira-kira siapakah pemain yang bakalan kita dapatkan di video kali ini di Serie A team? Dan mudah-mudahan dia adalah, wow, ternyata hanya Gold Ball. Konami sangat-sangat bercanda. Oke, skip aja. Siapa lu? Nggak kenal. Oke, kita mendapatkan Mancini, Demiral, lalu seorang Silvestri dari Hellas Verona. Oke, 25.000 GP bisa dikatakan sia-sia guys ya. Oke, kita lanjutkan kepada seorang Wojciech nih. Lalu delete, kita klik semua pemain dari FC Juventus yang lawak tadi malam ya guys ya. Dibantai sama AC Milan loh. Kenapa? Karena pelatihnya guru penjas ya guys ya. Oke, Cristiano Ronaldo 3 kali. Lanjut kembali, dan lanjut kita rekrut 25.000 GP kedua di video kali ini. Dan kira-kira siapakah yang bakalan kita dapatkan di video kali ini? Mudah-mudahan sih, saya berharap Black Ball aja udah guys ya. Black Ball dan nomor 19 dari Juventus, siapa lagi kalau bukan Bonucci dengan rambut botaknya guys ya. Lalu kita mendapatkan Casey dari Milano RN dan Brunetta dari Parma. Lumayan guys, dapat Black Ball juga kita di sini. Oke, kita habiskan 25.000 GP aja. Duh, bukan majak. 25.000 GP lagi guys ya. Karena 25.000 GP lagi kita akan beli pelatih guys ya, untuk di review juga. Oke, kita klik pemain yang atas. Salah trik ini yang kedua. Seharusnya kita klik pemain Juventus semua. Oke, Cristiano Ronaldo 3 kali aja. Kembali. Oke, siapakah yang bakalan kita dapatkan untuk video kali ini? Oke, kita klik si Lukaku 1 kali, mana tahu kita dapat pemain dari Internazionale Milan ya. Oke, 25.000 GP terakhir di video kali ini, karena yang 25.000 lagi untuk rekrut pelatih guys ya. Mudah-mudahan Black Ball lagi kan guys. Siapa nih, nomor 5 dari Juventus lagi. Oke, ini kayaknya Arthur Melo yang sering blunder itu guys ya. Oke, kita berhasil mendapatkan Arthur, Iago Falque, dan Lammers dari Atalanta. Oke, lumayan. Dari 50.000 GP kita dapat 2 Black Ball, dan sisanya kita akan ngeroll di Legend Worldwide. Oke, kita klik si Maradona sama si Zico aja. Lanjut kita rekrut. Siapakah? Oh, wow, langsung mendapatkan legend 1 kali percobaan di video ini guys ya. Gila nggak tuh guys? Gila sih, gila, gila nggak tuh? Akhirnya kita mendapatkan legend Portugis dan Barcelona.
siapa lagi kalau bukan Deku ya guys ya, bebas transfer, lalu Amalah dan siapa lagi. Oke, berikutnya kita masih tersisa 3, coba lagi guys ya, kita klik ini lagi karena itu yang membuat kita dapat legend tadi guys ya. Oke, kita rekrut lagi 25, bukan, satu gratis lagi. Oke, kirain dapat legend lagi, ternyata tidak. Mana mungkin terlalu baik si Konami guys ya. Kalau Black Ball bukan, ini pemain dari. Oke, kita dapatkan Dele Alli, Ponzio sama Demers Feyenoord Rotterdam. Oke, lanjut gajah, kita rekrut tanpa ngeklik-ngeklik, pusing kita guys. Oke, kayaknya nggak dapat legend 41 sih. Wow, sangat-sangat beruntung kita di video kali ini guys ya, panen Black Ball kita di video ini. Ini pemain Atletico de Madrid kayaknya guys ya. Oke, lalu Rodrigo Caio Flamengo. Rodrigo Caio ini saya nggak, perasaan udah pernah dapat sih guys. Oke, masih tersisa 100, bukan 100, satu kali rekrut lagi kita coba di Maria guys. Karena selama karir kita di PES 2001 belum punya si Di Maria. Oke, yang gratis terakhir ini guys ya, yang terakhir, mudah-mudahan dapat Black Ball lagi guys, supaya ini video paling beruntung kita ya guys. Diam, keren Black Ball, tapi gak apa-apa, dapat pemain Inter Milan nomor 11. Siapa yang merental? Oh ini big guy, dengan wajahnya sombong itu guys ya. Kayak kita mendapat Konkalarov, Thiago Maya sama Rosario, dan berakhir pula video kita kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru di sini, kita like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya, dan kalian semua bisa coba trik-trik yang sudah kita lakukan tadi. Dan sampai jumpa lagi di PES 2001 Mobile berikutnya guys.